Dan sepanjang kejadian itu, Ibu Rosti, Ibunda tidak mau melihat, tidak pernah melihat. Hanya pertama kali pada pertama waktu bagian sini ke sini yang itu pun sudah tidak kuat. Tidak kuat. Ya ya, Ibu Rosti, saya sekali turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak, ya harus dituntaskan yang sebenarnya. Seadil-adilnya ini semua, siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali gak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu gak kuat. Gak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kan pipisir. Masih wayahan dan anak kok jam gitu. 10. Saya turut prihatin sekali lagi. Ibu tenang ya, Bu ya. Sekali lagi, Ibu sehat terus, Bu, ya. Jangan terpikir terus nanti Ibu sakit. Saya pamit ya, Bu.